Hello, welcome back to my channel Rian AP Gaming. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, tetap semangat dan tetap bahagia ya guys ya. Oke, di sini seperti biasa saya akan bermain Magic Chess dan kali ini saya akan mencoba Commander Austus skill 3. Untuk hero pertamanya ini dapatnya Lunok guys. Tadi mau ambil Freya udah keduluan. Ya udah terpaksa ambil Lunok. Dan untuk hero di shopnya, waduh gak ada Argus guys. Tak butuhnya Argus tapi adanya ini enggak apa-apalah, kita pakainya ini dulu aja guys. Ini Martis sama Ake dulu. Tips untuk mendapatkan stack di awal round ini harus ada satu hero menjadi korban guys. Di sini Martisnya yang jadi korban. Nah, di Martis kan sudah diserang 3 creep. Nanti Martisnya meninggal, tinggal Ake-nya yang menghabiskan. Kalau dapat Argus enak lagi guys, langsung dapat 2 stack nanti. Soalnya Argusnya yang nanti langsung di depan sendiri, hero yang di belakang bisa menghabiskan creep-nya. Jadi tetap menang dan tetap dapat 2 stack. Nah, kan dapat 1 stack ini item pertamanya kok nggak ada inspire. Kita ambil Aegis-nya saja guys. Ini Mia diambil juga. Ada Martis, ini Moskopnya ini aja si Johet yang masuk guys, sama Moskop satunya kasih Mia di depan. Jadi untuk di round ini kita tetap mencari kekalahan dulu guys, mencari stacknya dulu hahaha. Oke, lawan pertamanya Layla skill 1. Ini yang menjadi bahaya itu si hologram Laylanya guys. Enggak apa-apa kalau di sini kita tetap kalah, jadi udah mengumpulkan 5 stack nanti guys. Aduh, enggak ada yang meninggal guys, hero-nya sana enggak ada yang meninggal, tapi damage-nya kena besar kita guys. Kalau main Austus usahakan dapat damage yang dikit guys, walaupun kalah harus mendapatkan damage yang sedikit biar kita enggak cepet-cepet tusun nanti. Ini 6 gold ada, ini simpan dulu sini guys, sama ini Aegis-nya udah agak kepasang dulu aja. Tetap mencari kekalahan lagi guys di round ini. Tadi udah dapat 5 stack tambah ini 4, jadi totalnya 9. Wah, lawannya Eva 3 ini mainnya ke Nature Spirit kayaknya nanti guys. Langsung diajar semua hero-hero kita. Di sana juga tidak ada yang meninggal hero-nya, jadi damage-nya yang kita terima juga besar lagi nih guys. Waduh, kena damage 12 poin guys, bahaya ini. Damage-nya bahaya ini, nanti ambil semuanya aja lah, habiskan gold-nya guys. Dan sekarang kita udah ngumpulkan 9 stack, Argus-nya baru keluar guys. Di sini kita harus menang guys, minimal satu hero kita tumbang. Jadi udah cukup 10 stack. Ini Argus-nya masuk dulu, langsung up saja guys, kita aktifkan archernya. Ini untuk Aegis-nya kita taruh di Argus, Mia-nya di sini. Aegis-nya taruh di Mia aja guys, biar Moskop sama Irithel-nya dapat kena. Oke, lawannya Layla skill 3 guys. 4 hero sepertinya di sini bisa menang ini guys. Harusnya bisa menang. Harusnya loh guys ya. Ayo, nah kan. Oke, 3 lawan 2. Rangernya multi cuma kena satu. Oke, mantap, tinggal Leslie gak kuat guys. Kita menang dan stacknya udah kekumpul 10, langsung dapat hero guys, hero legend bintang 1 plus blessingnya. Masuk bad boy pertama, kita posisi kedua, elementalisnya langsung diambil, jadi kita ambil haste close aja guys. Kita lihat hero yang muncul di sini. Oke, mantap sekali link blessing swordsman guys. Berarti kita swordsman ini jual dulu, brasternya nggak usah. Sisa 13 gold ini kita pasang ini di shop. Ada Layla 2 biji, ada
Argus lagi dan ada Frankie. Argusnya kita pasang lagi aja, guys. Kita nyari kekalahan lagi di sini. Hahaha. Nah, kalau di sini kita kalah, nanti dapatnya 7 stack, guys. 4 dari Argus 2 biji sama 3 Archer ini. Karena Austusnya juga, wah, malah dapat hero legend sana, guys. Tapi oke, enggak apa-apalah, masih bintang 1, guys. Ini jual dulu si ini, ambil Frankie-nya, guys. Oke, ada Martis dan ini Martis, ini jual saja ya ini ya. Kita masukkan linknya saja, guys. Tadi kan udah 7 stack. Minimal 2 Argus di depan udah meninggoy. Stacknya udah 10, guys. Tinggal nanti si linknya yang menghabiskan semuanya. Hahaha. Lanjut, lawannya Eva 3 ini mau ke Archer, guys. Nah, ini Argus 1 stack, 2 stack. Kurang satu lagi, Argus meninggal, Argus. Nah, oke, 10 stack, guys. Tinggal linknya menghabiskan semuanya. Ayo link. Ah, Moskov ngapain, Moskov? Moskovnya meninggal, guys. Dapat hero lagi, guys. Dan untuk di shopnya ini Frankie sama Laylanya kita ambil lagi, guys. Hero yang didapatnya Leomord, blessingannya ke Necrocrypt, guys. Wah, mantap ini. Semoga saja, guys, di sini dapat itemnya bagus. Dominan Ice, Blade Armor atau buku mana? Nah, kayak item itu aja, guys. Ning dapatnya Winter. Kita ambil Winter saja, guys, kalau gitu. Harusnya tetap kita ambil. Ini juga ambil Siaya Busa. Biar nanti kalau sosmednya aktif semua tambah sakit intinya. Oke. Argusnya udah masuk, ini taruh di link dulu. Poin kita masih 61, kita nyari kekalahan lagi dulu aja, guys. Sementara kita pasang ini dulu, up sekalian. Ini berarti masuk, nah ini keluar dulu. Oke, tetap linknya biar mengkondisikan yang terakhir-terakhir, guys. Ini diambil. Sini kalau kalah semua 7 stack. Jadi linknya cuma mengkondisikan biar gak kalah banyak di sini, guys, walaupun kalah. Hehehe. Link kalau menang ya menang, guys. Tapi sepertinya kalah sana. Wih, tuh si lanjut. Nah, beneran, guys, langsung dapat stack, guys, 10 stack lagi. Berarti untuk round ini kita nyari kemenangan lagi, guys. 35 gold. Ini siapa ya yang masuk? Ini tetap masuk sama ini, jadi linknya tambah sakit, swordsman-nya aktif. Untuk Laylanya kita ganti aja, guys, sama ini Martis. Berarti gak ada Blaze Bontis. Ini aja Leomordnya yang masuk. Berarti nanti kita tetap gak jadi ke Gunner. Laylanya butuh ini, itu aja, guys. Itu aja, Martis ambil. Ini ambil si Sapir. Lanjut lawannya Koni. Waduh, dikasih kemenangan gratis lagi nih, guys. Ini langsung dapat hero lagi kita. Nah, linknya ulti udah habis semua itu. Ayo link loncat, nah kan, link. Nah, langsung habis semua. Waduh, duh. Dapat apa lagi ya kira-kira hero nya ya, guys ya? Coba kita lihat dulu, guys. Dapatnya Leomord, Weapon Master ternyata. Ini Martisnya tetap kita jual dulu. Ini poin kita masih 51, guys, bisa nyari kekalahan lagi nih. Kita pasang ini aja dulu. Nah, ini sama ini taruh depan semua. Oke, kurang ini taruh sini, tetap ini coba dulu, guys. Nah, gini aja lah lawannya Eva 3 full Brestel, guys. Ah, sepertinya kita kalah di sini, guys. Tapi gak masalah, kita ngumpulin stack lagi dulu aja, guys. Poin kita masih aman untuk mengumpulkan stack. Tapi kok nggak ada yang meninggal, guys, sana. Damage-nya besar ini. Waduh, 18 damage point. Aduh, duh, bahaya nih. Link loncat dulu, loncat. Nah, habiskan satu. Nah, lumayan, guys. Jadi kena damage berapa ini? 16 damage, guys. Masih 35 point. Ini ada Faramis, kita ambil Faramisnya aja sama Iritel.
Siapa tahu nanti astronya aktif. Waduh, nggak ada astro guys. Ada ele. Ele, ele apa? Pelitan malah. Ele-nya diambil. Terpaksa ambil slotnya saja guys. Oke, langsung up saja guys. Ini masukkan leomord lagi. Ini sama ini sama ini. Nah, swordsman aktif, necrocrab aktif, weapon masternya 4. Ya udah cukup guys, gini dulu aja. Ini berarti nggak perlu. Ini jual juga, coba roll sekali. Ah, ada mabis dan haya, roll lagi, ada haya lagi guys. Oke, lumayan. Oke, Argus di kekalahan round tadi kan udah mengumpulkan 8 stack guys. Berarti ini tinggal 2 lagi. Argusnya meninggoy. Udah cukup guys, stacknya kekumpul. Nah kan, stacknya udah kekumpul lagi. Ayo. Ah, link ulti habis semua guys. Udah. Nah, tinggal Layla. Oke guys, dapat hero lagi kita. Mantap sekali ini. Udah 3-4 hero legend guys kita dapatkan dari mengumpulkan stack. Dapatnya God Mekera. Kenapa kak nggak ke God Elementalis guys? Ini Frankie-nya jual aja lah, God-nya biar masuk. Kita coba jejerin dulu guys. Ini udah dapatnya 1, 2, 3, 4 guys. Kita udah dapat 4 hero legend dari skill Augustus-nya. Kita tata lagi sesuai posisi. Taruh sini dulu. Oke. Nah, mantap guys. Karena poin kita tinggal 35, berarti kita mencari kemenangan guys. Sudah tidak mencari kekalahan lagi nih. Lawannya Eva 3 Archer weh. Archernya tapi kayaknya belum aktif ini. Ayo, link. Nah, mantap. Ini tuh si carry. Nah, oke, carry-nya meninggal, tinggal si Moskov. Moskovnya dikejar-kejar. Loh, kok malah meninggal semua hero-hero kita, guys? Aduh, bahaya sekali ini. Bahaya sekali, guys. Nah, di sini ada Saber, ada Vexana, kita ambil Dora juga. Waduh, ini bingung, guys. Lailanya kita jual aja lah, nggak perlu. Vexananya tetap masuk dulu. Langsung kita up dulu aja ya, nanti ya. Ini ada ini. Oh, ah, auroranya juga nggak mau keluar guys. Ini jual aja lah, ambil Dora dulu. Ini jual, tahap nanti aja ya guys ya. Di sini Faramisnya kita tuker sama Vexana saja biar nanti ngeluarin Lord guys. Oke lah, semoga saja di sini dapat kristalnya Swordsman atau kalau nggak Elementalis ini. Kalau Elementalisnya gak berat juga, kita nggak punya bracingan Elementalis. Ah, dapatnya Elementalis beneran guys. Satunya item Blade Armor. Ah, ini di shopnya ada ini, kita ambil apa guys? Gak usah ya. Lanjut lagi, waduh malah. Kita up dulu aja lah. Sini masuknya God. God 3 Elementalis. Masih kurang 3 lagi guys. Ini tetap kita pasang Blade Armor di linknya. Doranya masuk. Rankingnya kita ganti Faramis saja ya guys ya, biar necrocrabnya jadi 4 biji di depan, bintang 1 semua tapi. Kita harus ini dulu aja. Oke lanjut, di sini lawannya Eva 3 Brester lagi guys. Aduh berat ini, berat. Nah, Lordnya muncul, kuda Leomord juga. Oke, aduh, link ulti. Nah, langsung leng. Oke, mantap. Habis. Aduh, tinggal Chow bintang 3 guys. Bahaya sekali ini Chow-nya. Chow, oke. Tapi meninggal guys, Chow-nya guys. Taknya aduh kurang 1 guys. Ah, nggak dapet ini. Sini ada Frankie nggak usah lah. Nah, Faramis ada Vexana, Frankie kita jual, Lunok, Vexana. Ini, nah gini berarti kurang 3 Elementalis lagi guys. Ini yang kita ganti siapa guys ya? Agus, ini sama ini kurang 1 lagi. Ini jual. Aduh, nggak muat guys. Ya udah, ini pakai ini dulu aja guys sementara. Mau up level, goldnya nggak cukup guys. Lawannya Augustus.
Austus 3 ini dapatnya apa ya? Kayaknya ini tuh Gatot apa belum dapat malah. Tapi brestolnya udah aktif guys. Waduh, duduh, sakit sekali. Link blank. Aduh, linknya nggak kerasa guys. Damage-nya masih bintang satu soalnya. Cloud-nya, cloud brestol nggak kuat guys. Dikroyok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain kita. Langsung kita kirim ke lobby Austus 3-nya. Sini, wah ini bisa up level. Kita foto dulu saja guys. 1, 2, 3, 4 Hero Legend bintang 1 plus Blessing. Ini taruh sini, 54. Langsung kita up dulu. Masukkan ini sama Xavier. Kurang satu guys. Nah ini elementalisnya udah 6 biji. Kita ambil evolusi sebelah kanan guys, seperti biasa. Kristal elementalis yang satunya ini kita taruh sini aja di link guys. Nah, masuk link. Oke, masuk di link. Freya-nya full set nih, bahaya ini. Aduh, duduh. Kita hero-nya kurus-kurus semua ini. Tapi linknya leng, 1, 2, 3 kali loncat guys linknya. Oke, mantap, tinggal Freya. Freya petir dulu. Nah, ayo Dora. Aduh, duduh, ini bahaya ini. Bahaya ini guys. Kalah guys. Kalah guys. Link loncat dulu, link. Link loncat. Nah, mantap. Leng. Lagi. Leng. Lot. Oke, mantap guys. Masih menang dan enggak nyangka. Stacknya juga kekumpul 10 guys. Langsung dapat hero lagi kita. Masuk petbook ketiga, posisi kedua. Tetap ambil slot saja guys. Ini swordsman-nya enggak usah lah. Slotnya udah ambil tadi ya. Berarti ambil swordsman guys. Aduh. Ini kita dapat Natalia bintang 1 Blessing Assassin guys. Tapi nggak bisa masuk juga ini. Mau ganti siapa? Ini posisi itemnya taruh sini dulu aja. Di Leomod Swordsman. Nah, harusnya masuk lagi guys biar aktif. Dupon Master-nya di sini ya. Ya udah guys, seperti ini weapon masternya tetap nggak bisa masuk ya guys ya. Ini sabernya jual, ini masuk. Ada ini lagi. Nah ini ada Aurora tapi nggak bisa masuk guys. Nanti sudah jelas lawannya Eva 3 weapon master. Brestel guys ternyata. Tapi ada leng. Mantap sekali, lotnya muncul 6 kali guys. Reng. Oke, lagi. Cowoknya mau ngapain cowok. Tuh, tapi stacknya nggak kekumpul, nggak masalah guys ya, nggak dapat. Nih, nah, oke, Vexana bintang 2. Aduh, Vexananya bintang 2 nanti aja ya guys, sambil nanti ya. Kita main gini dulu aja lah. Kita nggak butuh lot tebel, kita butuhnya lot banyak guys. Oke, ada ini lagi. Ini Faramis nggak perlu jual aja lah. Oke, Lunak bintang 2 masih bisa 2 gold buat nanti aja guys. Nah, Fatika Brestel lagi guys. Ini bahaya ini, lotnya muncul, lotnya nggak mau muncul guys. Muncul 1, 2, 3, 4, 5. Waduh, Xavier ngulti habis guys. Xavier ngulti. Nah, shot. Kok nggak kerasa ya guys ya. Loh, nggak kerasa guys. Oh iya, maginya nggak aktif, jadi damage si Xavier-nya nggak begitu kerasa. Duh, tinggal 12 poin guys. Kebanyakan gaya ini, malah kalah ini. Ada Natalia lagi, nggak usah ya. Kita taruh ini aja di Xavier guys, watchman-nya. Karena damage watchman-nya itu nggak ke basic attack guys. Selama damage yang diberikan banyak, nanti penambahan damage-nya juga banyak juga. Jadi kalau bisa ngulti 3 kali, nanti ulti kedua ketiga tambah sakit guys. Waduh, nggak ada apa-apa, ambil ini. Nah, oke, mantap sekali. Dapatnya buku mana guys? Ini roll nggak ada, roll lagi. Aduh, nggak ada, nggak usah. Nah, oke, Theomod ini ambil. Roll lagi nggak ada. Ini nih dikasih mirror,
Oke, bintang 2 Argusnya masuk biar aktif ini guys. Weapon Master ini Yodoranya aja yang masuk ya. Tapiannya kita kasih buku mana guys. Jadi nanti ulti kedua ketiga sakit sekali nih nanti. Lanjut guys, lawannya Layla skill 1 Freya. Freyanya bahaya guys. Shrot. Nah, mantap lagi. Shrot. Oke. Shrot. Walaupun maginya enggak aktif tapi ya lumayan sakit juga guys. Tinggal badang. Badang enggak kuat guys. Hologramnya juga. Kita kirim ke lobby dulu guys. Masih sisa Eva ini yang lawan Wrestle tadi ya. Dapat hero lagi guys, Natalia bintang 2. Nah, itu blessingannya Future Tag. Kita foto dulu aja guys. Ngumpulin hero-hero legendnya 1 2 3 4 5. Jadi totalnya kita dapat 7 hero legend guys. Hampir tiap round kita dapat hero legend ini. Mantap sekali. Natalia lagi, roll lagi, roll lagi sekali. Oh, Natalia lagi dan ada Link Leomord. Natalia ambil sekalian aja guys. Ini aduh telat guys mau masukin. Gak masalah lah. Ini maginya gak aktif jadi gak begitu sakit guys akhirnya. Sleng, oke mantap. Sleng, oke satu lagi. Sleng, oke guys. Linknya sleng 1 2. Oke. Tinggal carry, carry meninggal. Leomord ngapain Leomord? Leomord. Oke, mantap sekali guys. Baru kali ini main Augustus skill 3 dapat hero legend banyak sekali guys. Tips dan triknya okelah ini. Hehehe. Intinya harus tahu jumlah total statnya yang sudah terkumpul dan harus punya hero core bagus guys. Jadi bisa mendapatkan banyak hero legend nanti. Hehehe. Oke guys, sampai di sini dulu konten dari saya. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya.